belajar tentang kompos, terus juga kenalkan dengan tanam-tanaman di sini. Dan kami dikasih arahan dan pelajaran materi-materi yang baik, yang mudah kami pahami juga tentang penanaman. Tahapan kultur jaring apa? Yang tadi kan saya bilang kalau misalnya teknik kultur jaringan ini pengambilan ekstrak atau bagian tanaman daun atau batang yang dikulturkan di dalam media khusus. Tujuannya sih supaya apa anak-anak menambah pengetahuan dan mendapat ilmu baru tuh tentang apa bagaimana pengomposan, pembibitan, juga apa perawatan tanaman supaya nanti ketika mereka kembali ke sekolah bisa diterapkan di sekolah untuk tujuannya menjadi sekolah adiwiyata, itu sih tujuan utamanya. PT Badak Asri. Pada kalian di Medan Kuat Sama.